Alright, so welcome back dan kita masih lagi panjang lebar sebenarnya. Ini dah jadi macam training yang full sebenarnya. Saya expect lah nak bagi you roughly idea aje, tapi saya rasa why not? Alang-alang kita buat kat sini, so mungkin dia boleh bantu you dari segi you punya trading khususnya. So apa yang saya nak recap ialah you sedang berada tadilah. Tadilah sebelum ni you pergi kepada candlestick. So nombor satu ialah you baru pergi kepada candlestick. Kan ini yang pertama yang you pergi lah kepada candlestick. Kan lepas tu yang kita nak pergi sekarang ni yang kedua, iaitu yang dinamakan sebagai jenis candlestick. Ini yang kita nak pergi jenis candlestick. Kemudian kita akan pergi seterusnya kepada iaitu support resistance dan juga signal trend dan entry. Ha. Dan maka berakhirlah dekat situlah untuk kita punya episod kali ini. Dan agak panjang lebar nak mampus lah. Kan kata pergi jadah ni coach, kau ni gila ke apa? Tapi pada masa juga saya nak you faham, inilah salah satu vehicle yang you ada dari segi financial intelligence dan juga you ada you punya knowledge untuk membolehkan you trading. Sekarang kita pergi kepada candlestick, jenis candlestick, support resistance dan juga signal trend entry. Saya takkan pernah penat dan takkan pernah iaitu cukup sampai di sini saja. Saya akan pergi lebih detail lagi. Pasalnya iaitu saya suka kembali kepada basic, kan. Saya suka kembali kepada kepangkat jalan. Kadang-kadang ada problem dengan hidup kita ni, kita dah hanyut tau. Kita dah macam mengecapi kejayaan. Dulu kita tak tahu, kita dah tahu. Kita dah jadi makin bagus. Sehingga kita lupa apa yang buat kita bagus ialah kita punya basic. Kan kita punya pillars, kan. Sebab tu dalam agama ada rukun Islam, rukun iman. Pillars dia. So apa pillars kita dalam trading? So pillars dalam trading ni maksudnya ialah you kena ada basic je lah. Kefahaman apa itu candlestick, kefahaman apa itu support resistance. Kan jenis candlestick yang digunakan, macam mana nak bentuk signal trend dan entry. Kan. Saya memang bercerita dari segi konteks sesi kali ini ialah dalam konteks teknikal. Kalau saya konteks dari fundamental dan sebagainya, dia akan makin lama-lama makin lagi susah sebenarnya, kan? Makin susah. Jadi maksudnya pada sama juga, dia akan jadikan you kepada pelbagai angle yang makin menyusahkan lagi. Maksudnya lah macam-macam yang saya terpaksa terangkan satu masa dan terlalu banyak pada you. Okay. So sekarang ni, apa yang you kena faham ialah kita dah pergi tadi lah pasal candlestick. You dah faham? Apakah close price? Apakah open price? Kan? Apakah you punya low? Apakah daripada high? Kan apakah dikatakan kekuatan ataupun volume, apa yang dikatakan sebagai iaitu sebagai support resistance, kan apa yang dikatakan sebagai signal trend, daripada mana candlestick close price, daripada mana dikatakan sebagai entry, daripada candlestick retest. So ini adalah yang critical sebenarnya dalam trading, kan. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu mana kita nak start. Kalau kita tak ambil tahu, kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita akan duk sibuk isu-isu yang halal ke haram, isu-isu sharp entry, isu-isu kat mana aku boleh banyakkan duit aku dalam masa 2 jam daripada sekarang. Kan, 2 hari sini aku nak full margin. Kan, aku cuba cari target aku. Akhirnya aku dapat 200-500 USD per day target aku. Kan, lepas tu tunjuk kat orang withdrawal berkepuk-kepuk. Saya rasa semua tu bullshit. Saya rasa itu adalah konsep untuk marketing, kan. Yang saya rasa itu ciri-ciri yang tidak tepat lah. Okay, so kalau dah ready, type ready, kita akan pergi kepada iaitu jenis candlestick. Kan apakah jenis-jenis candlestick yang digunakan dalam konteks kita yang dinamakan sebagai BB Mastery. So dalam teknik yang kita gunakan, banyak teknik dan you boleh belajar dengan mana-mana teknik. Kan you boleh belajar supply demand, you boleh belajar fibo apa benda, fibo hantu, fibo tak hantu. Kan you boleh belajar fibo extension, fibo retracement, fibo fan, fibo arc, kan. You boleh belajar juga COT, commitment of trader. You boleh belajar juga Elliott wave. You boleh belajar 1001 beribu bintang you boleh belajar. Tapi kalau you tak pilih satu dan kalau you tak boleh fokuskan satu, you takkan bawa ke mana-mana. Sebab the only way, kan, sebenarnya untuk you become mastery ialah repetition. Bermaksud you kena ulang benda yang sama berulang kali, kan, berulang kali untuk satu tempoh jangka masa yang panjang sehingga dia memberi kekuatan di mana dia jadi you punya makanan. So maksudnya lah dia jadi you punya conscious, you punya jadi super conscious, dia jadi subconscious semua gelombang, jadi kepada ialah you punya antisipasi secara automatik jika sesuatu berlaku ataupun kefahaman masih pasal market. So ini adalah benda yang kritikal untuk you faham. Kalau tidak, you takkan boleh ke mana-mana dan you takkan boleh bawa ke mana-mana kalau you tak faham apa yang saya sampaikan ni. Alright, so kita akan pergi kepada yang jenis kedua. Ada orang ke tak ada orang ni? Hello. Mentang-mentang lah saya buat benda ni dalam bentuk rakaman so-called macam video dan saya agak stiff dekat sini, kan. Semua orang pun makin senyap dan saya tengok apa benda ni, viewer pun makin dah menurun ni. Apa kejadah korang ni? Kan ataupun kau tengah bercuti ataupun sibuk dengan anak sekolah, kan. Tadi saya pergi ke tu memang jam teruk gila sampai sejam dua jam anak sekolah, kan. Dan tak boleh nak tunggu pun nak masuk kelas. Darjah satu, kan, anak saya nombor tiga tu dah darjah satu, kan. Anak yang pertama dah masuk 10 tahun, maknanya darjah apa tu 4, lepas tu darjah 3,
Lepas tu ada darjah satu, kan. Dan lagi setahun, lagi dua tahun, ada seorang lagi masuk lagi, kan. Saya ada lima semua, kan. Dua putera dan tiga puteri. Okay. Putera, puteri. Okay, generalistik, jenis generalistik. Alright, ada ke tak lagi? Hello, say hi sikit, saya nak tengok. Aduh, hi. Penatlah macam ni, kan. Say hi sikit. Tulis kat saya sikit, hi. Ada orang tak ada orang? Memang nampak ada orang tapi tak berbunyi ke kau tengah buat apa? Ataupun je suka-suka, suka-suki je untuk apa tu, saya buat benda ni dan you rasa beginilah. Beginilah caranya. Dengar-dengar aja cukup-cukup. Eh? Okay. So, kita pergi kepada itu jenis candlestick. Okay? Kita pergi jenis candlestick. So, jenis candlestick ni, you kena faham lah dalam candlestick itu kita ada tiga sahaja jenis candlestick kita. Dia panggil jenis. Okay, candlestick. Jenis CS lah. Bahasa ringkas ni saya panggil jenis candlestick. CS eh. Bukan Adobe CS dan sebagainya. Jenis CS. Ada pun orang. Mahathir, thank you. Zainuddin pun ada. Alright, so ini yang saya nak you tahu dan juga you nampak macam mana penggunaan dia. Saya tahu sebenarnya lah macam mana nak kaitan untuk trading sebenarnya. Saya akan buat episod macam ni berterusan sebenarnya. Kan? Saya bercerita ni dari segi konteks iaitu theoretical dan juga conceptual. Saya faham. Tapi pada sama juga saya akan pergi pada fundamental dan saya akan pergi komen market secara live. Kan, saya akan pergi komen market secara live. Saya akan komen dari segi yang kita buat live trading tu, yang setiap hari saya buat tu, saya akan buat dalam bentuk macam ni juga. Kan? Supaya lebih interaktif, supaya lebih menarik dan juga kita boleh terangkan dengan pelbagai. Maknanya saya akan ada komputer kat sini, saya akan buat live trading tapi dah gaya macam ni. Kan, gaya yang lebih apa tu menarik, tertarik, kau memang the bomb eh. Tapi dari segi saya ni, saya nampak respon ni berkurang, mungkin tak jadilah kot. Semangat saya sendiri, you pun tak semangat, dah pergi jadah dia. Alright. Okay, kau dah ready, type ready untuk saya mulakan. Tapi saya tak nafikan. Pasal yang saya tidak bagi tahu yang saya nak buat petang ni. Kan, dan saya buat pula waktu pukul berapa tadi? Dekat pukul 4 saya rasa. 3.45. Okay. Sekarang ni kita pergi pada jenis CS. Jenis CS yang pertama itu dinamakan sebagai, iaitu dinamakan sebagai candlestick break. Kan, ini dinamakan sebagai candlestick break. Candlestick break eh. Candlestick break. Candlestick break bermaksud ialah dia melepasi support dan resistance. Close price melepasi support resistance. Nombor dua lah, apa yang you akan belajar itu dinamakan sebagai candlestick retest. Okay, candlestick retest. Okay, so candlestick retest. Dan juga yang ketiga yang dikenali sebagai candlestick reversal. Okay, dikenali sebagai candlestick reversal. Okay, candlestick reversal. Ini bermaksud ialah, you tak perlu hafal ataupun tahu ini pin bar ke, ini doji ke, ini morning star ke, morning glory ke. Kan, ini bentuk apa benda sebagainya, you tak perlu hafal. Ini harami ke, haram jadah ke. You tak perlu hafal. Kalau dalam konteks ni, ialah kita nak mengekalkan yang dinamakan sebagai keep it simple. So, kita nak sesimplekan sebanyak mungkin. So, apa yang you belajar lah, kita nak simplekan sebanyak mungkin. So, kenapa saya kata simplekan sebanyak mungkin? Pasalnya saya nak you simplekan kepada apa yang you dah tahu. Sebabnya saya rasa masalah dalam forex trading ialah terlalu ramai orang complicatedkan forex trading. Sebenarnya dia tidak seteruk tu ataupun tidak sesusah tu. Pasalnya dia membentuk satu complicated yang agak teruk dan juga agak berterusan lah. Jadi saya nak bagi tahu pada you ialah, iaitu you tak perlu confuse ataupun yang you nak gunakan dari segi apa yang you belajar. So kita akan pergi satu persatu. Apa yang dinamakan sebagai candlestick break, candlestick retest dan juga candlestick reversal. Okay, saya akan tulis kat sini dulu. Okay, CS break. Saya akan menggunakan perkataan yang ringkas. Pasalnya kecil whiteboard saya ni. Candlestick retest. Kenapa dia masukkan candlestick retest. Dan juga apa dia masukkan nombor tiga ialah candlestick break. Okay. Candlestick. Sorry, candlestick reversal. Alright, so candlestick reversal. Candlestick reversal. Kalau you tak faham ataupun you sedang kalau you tak faham ataupun you sedang apa tu nak tanya balik dan you revisit benda ni, you boleh tanya saya anytime. Okay? You boleh tanya saya anytime, tak ada masalah. Alright? Okay. So sekarang ni, iaitu kita akan pergi kepada dinamakan sebagai candlestick break, kan? Jadi saya akan tulis kat sini, saya akan tulis kat sini balik supaya you tidak sesat di tengah jalan. Saya akan letak dekat sini. Dan saya akan letak kat sini supaya you tidak sesat di tengah jalan. Alright? So saya akan tutup kat sini untuk kita terus belajar satu persatu dari segi kefahaman kita. Okay. So candlestick break. Candlestick break ni
Syarat nombor satu ialah you mesti menggunakan iaitu support resistant. Kan sebelum you memahami ini, kita nak gunakan support resistant. So candlestick yang you kena gunakan dia mesti plus dengan support ataupun resistant. Support dan juga resistant. So you kena gabungkan support resistant. Apa dia maksudkan sebagai support resistant ni coach? Support bermaksud ialah kalau you berada dalam rumah, you tengah pijak lantai itu, itu bermaksud support. Dia sedang menahan you daripada jatuh. Itu support. Kalau bermaksud ialah resistant maksudnya, kalau you boleh lompat dan terhantuk kepada ceiling dekat atas tu, bermaksud itu adalah dia punya resistant. Kan? Jadi itu maksud resistant. Jadi ini yang sebenarnya saya nak nampak itu resistant di atas adalah atap dan di bawah ni adalah dikatakan sebagai lantai ataupun support. Dan sekiranya saya ni orang yang besar, orang yang kuat, ada yang kekuatan lebih-lebih sikit eh. Macam Malala Avenger, kalau saya pecahkan bawah ni dan saya melompat dengan kuat macam tu dan saya masuk ke bawah ni dan ada tingkat di bawah ni, ada masih lagi ada tingkat atau ruang macam dalam office ataupun studio ni, saya berada di tingkat satu, jelas tentu saya pecah ni, saya masuk di bawah dan saya terjumpa lantai di ground pula, di bawah sekali. Dan bila saya sempurna lantai di ground, saya jumpa support yang baru, betul tak? Dan support yang sekarang saya sedang pijak dijadikan resistant. Maksudnya dia dah jadi ke atas saya. Sebabnya saya dah jatuh ke bawah dan ada support baru. Dan atas support tadi sebab jatuh ke bawah, itu dinamakan sebagai resistant. Okey, sebagai resistant. Alright, so support resistant. Dalam support resistant pula dia ada dua. Iaitu dinamakan sebagai dynamic dan juga static. Dia pecah pada dua. Iaitu dikenali sebagai dynamic dan juga static. Okey, dikenali sebagai dynamic dan juga static. Okey, dynamic. Okey, dan juga dikenali sebagai static, dynamic static. Dynamic ni adalah sebagai contoh support resistance kita menggunakan apa? Iaitu moving average adalah dikenali sebagai dynamic. Bergerak-gerak kan, moving average. Okey, ni average. Dikenali sebagai moving average. Apa lagi yang bergerak-gerak yang dalam konteks yang you biasa dengan saya? Itu dikenali sebagai Bollinger Band. Okey, dikenali sebagai Bollinger Band. Lepas tu apa lagi yang digunakan lagi? Dia juga digunakan sebagai, kalau statik kita boleh kata ialah of course candlestick tadi yang kita bincang. Kita boleh gunakan fibo dan juga lain-lain lah. Okay. Dalam kes ni, saya nak you faham konsep ni. Maksudnya, sebelum you pergi ke arah yang lebih jauh lagi, you kena faham candlestick break ni, dia mesti digabungkan dengan support resistance. Dan support resistance ni, dia ada jenis dynamic dan ada jenis statik. Yang kita fokuskan dalam teknik kita ialah, kita fokuskan kepada dynamic punya konsep. Dynamic ni maksudnya bergerak-gerak. Static maknanya dia stick kat situ. Kau tak tukar-tukar bang. Kalau you tengok moving average tu, you tengok kat sini, tengok sejam lagi dia kat situ, kat sini. Itu maksud dynamic. Maksud dia bergerak-gerak kan. Jadi ini maksud dynamic dan juga ini bermaksud sebagai static. Okay, jadi yang kita fokuskan ialah yang ni. Faham tak? Bukan yang ni. Yang ni dia ada konsep lain. Contohnya dalam fibo trend kita guna banyak static. Kan dalam dynamic kita banyak guna yang kita guna dari segi moving average dan juga yang terbentuk dalam teknik yang saya ajarkan you beberapa tahun lepas, iaitu dinamakan sebagai BB mastery kan, BBMA ada dipanggil sebagai BB mastery. Alright, so inilah dynamic static yang untuk memahami konsep ni. Okay. Sekarang ni kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu macam mana untuk aplikasikan candlestick break, dan kita akan jumpa iaitu lepas ni untuk session seterusnya apakah yang dinamakan sebagai candlestick break dan macam mana nak kaitkan dengan support resistance, moving average dalam bentuk ilustrasi di sini. Alright, so jumpa selepas ni insyaallah, dan ready ambil apa yang patut, nota dan sebagainya, dan terus komunikasi dengan saya. Ini adalah live training. Dan kalau you tengok ni dekat YouTube pun masuk itu dah record. Sekarang ni saya di Facebook. Kan? In live training. Kalau you biasa di YouTube, pergi ke Facebook juga. www.facebook.com/root.ftt. Sama je. Kan? Untuk YouTube, youtube.com/root.ftt. Alright? So, jumpa selepas ni untuk kita tengok apakah yang dah bagi sebagai candlestick break.